SD-nya di mana? Budi Jaya 1. Ini kelihatan mukanya. Udah pedaket begini, Bundan. Pakai gitu mah kayak kunci T ya. Nah ini lewat tuh itunya si Bagas, si Bagas lagi siapa? Si Basri, bapaknya Basri. Bu, di mana bu? Di mana posisi ini motornya? Kan nggak ada meja, meja kan dipindahin ke dalam. Pas saya dia pulang ngasih duit saya beli beras kan, jadi saya nggak ngeh sama motor, biasanya saya yang masukin, saya yang inget, ini mah nggak inget sama sekali. Oh gitu. Tahu-tahu udara cepet banget kejadiannya, jam 2:30, terus jam 17:37 udah nggak ada motor. Itu kondisi di sini lagi rame nggak bu? Sepi, sepi banget, saya lihat CCTV itu sepi banget. Tapi ada beberapa orang lah masih lalu lalang ya bu. Ada tukang es batu tuh lewat pakai gerobak, cuman dia juga nggak ngeh kan kalau emang cuma maling motor. Ada motor-motor pas lewat juga nggak ada ngeh ya bu? Pada nggak ngeh. Ibu ngeliat CCTV-nya, kenal pelakunya nggak bu? Saya nggak kenal. Nggak kenal. Ya. Berapa orang sih pelakunya bu? Kayaknya bu? Dua. Dua ya. Yang satunya nggak pakai masker, terus yang dia satunya. Dia naik apa bu? Naik motor Jeep juga, warna hitam. Oh gitu. Iya, warna hitam dia. Motor juga. Bu, di sini sering kejadian begitu. Ya, kemarin sebelum saya hilang di ujung sana. Hilang juga motor. Depan warung padahal lagi rame posisinya maghrib. Lagi rame padahal Saif juga hilang kan. Tapi emang ini mah emang biasa kerjanya gitu, Bang. Kerjanya emang soalnya di Warakas 6, Warakas 3, Warakas 4 sama pelakunya ini. Oh, sama. Motornya sama, pelakunya sama. Oh, yang berarti ada CCTV sih kan. Video di-share, wah ini mah sama bang, sama yang di Warakas 6, Warakas 3, sama Warakas 4. Oh. Sudah ini ya, sudah apa namanya, sudah menindaklanjuti kejadian kemarin, dan semalam pun sudah mendatangi si pencuri, maksudnya yang tadi di-CCTV dengan plat nomor itu, ternyata plat nomor tersebut memang bukan si pemilik itu yang pencuri. Tapi insya Allah pihak dari kami sendiri, kami Polsek Reskim sendiri akan berupaya terus menangkap si pelaku pencuri itu.